mendelegasikan buka bersama Kamar Dagang dan Industri di Hotel Mulia Jakarta kepada Wapres Yusuf Kala, Presiden Joko Widodo memilih kembali ke kediaman di Istana Bogor. Dan ketika waktu berbuka tiba, di tengah perjalanan, rombongan Presiden singgah di sebuah pos polisi di Tol Jagorawi untuk berbuka dan salat maghrib. Setelah berbuka dengan air dan gorengan yang disediakan, Presiden menjadi imam salat maghrib berjamaah. Setelah beramah tamah dan berfoto dengan anggota pospol, Presiden melanjutkan perjalanan ke Istana Bogor.